Usai pembacaan amar putusan terhadap terdakwa Raja Bonaran Situmeang, mantan Bupati Tapanuli Tengah, di Pengadilan Negeri Sibolga 8 Juli 2019 kemarin, masa pendukung Raja Bonaran melakukan aksi protes saat terdakwa hendak dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Sibolga. Puluhan masa pendukung mantan bupati itu protes terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Mereka mendesak Raja Bonaran Situmeang dibebaskan dari tuntutan, bahkan saat terdakwa hendak memasuki mobil tahanan, massa mencoba menarik tangan terdakwa dari kawalan petugas keamanan Polres Tapanuli Tengah. Sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas dengan massa yang hendak menghentikan laju mobil tahanan, namun pihak keamanan tetap berusaha untuk menenangkan massa yang telah mengerumuni mobil tahanan tersebut. Sementara itu, penasehat hukum Bonaran Situmeang, Mahmudin Harahap, mengatakan putusan yang dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tidak berdasarkan ajas keadilan. Menurutnya, putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang telah digelar. Bukan kabur lagi, inilah putusannya kan. Ya kami rasa ini tidak memenuhi rasa keadilan. Dan apa bukti-bukti fakta-fakta di persidangan itu harusnya itu digali secara baik dan ditelaah secara hukum gitu. Jadi jangan berdasarkan asumsi-asumsi gitu. Ini semua keputusan berdasarkan asumsi atau? Ya kalau menurut saya itu asumsi belaka gitu. Tidak ada fakta persidangan. Tidak ada fakta persidangan gitu. Yang mengarahkan kepada terdakwa. Iya, tidak ada. Dia tidak kenal semua pun itu. Dia tidak pernah menerima uang. Dia tidak pernah menerima transfer dari manapun. Buktikan ada satu saksi pun yang mengatakan tidak pernah dia. Kalau kami pada prinsipnya kami banding. Saya sudah bilang sama kawan-kawan satu hari pun klien saya ini diputus, saya tetap banding. Vonis 5 tahun penjara dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga terhadap mantan Bupati Tapanuli Tengah periode 2013-2018 itu setelah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 4 tentang tindak pidana pencucian uang dalam kasus penerimaan CPNS Pemkab Tapanuli Tengah tahun 2013-2015. Proses pembacaan putusan Pengadilan Negeri Sibolga kemarin menjadi topik berita utama di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Putma Suryadi, kontributor N2STV, memberitakan.